menerima ini kan dari hasil kejahatan itu. Kalau sebetulnya kita akan harus lebih mendalami dulu bahwa mereka itu terlibat, misalnya terlibat dari jadi ambasador ya, mungkin endorser dan lain sebagainya. Itu perjanjiannya bagaimana? Waktu itu dia waktu itu patut menduga bareng-bareng juga nggak di kejahatan asalnya, ataukah dia hanya menerima uang saja yang dikembalikan itu. Nah, terhadap uang yang dikembalikan itu, yang dia terima dan dikembalikan itu kalau menurut Undang-Undang TPPU Pasal 5 itu adalah pelaku. Kalau pertama dia menerima uang dan uang itu ternyata hasil kejahatan illegal investasi ini kan. Nah, dan kemudian satu lagi, bahwa yang menerima ini seharusnya dia curiga. Curiga apa enggak gitu kan? Curiga itu dari mana ngukurnya? Yaitu jumlah yang diterima itu wajar tidak? Untuk sebuah ambassador, untuk produk seperti itu wajar tidak? Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.